Mas Dul, udah siang kok belum berangkat, Mas? Woi, Mas Dul, berangkat. Iya, aku yo pasti berangkat, Nit. Baru selesai boker ini. Boker kok pakai curhat segala. Udah, berangkat sana, Mas. Udah siang ini, nanti terlambat. Iya, Mit. Hari ini sampean berangkatnya bawa mobil apa bawa sepeda, Mas? Aku bawa sepeda aja, Mit. Soalnya ini mau nganter paket itu sampai ke pelosok-pelosok. Kalau pakai mobil susah, enakan pakai motor. Oh, gitu toh. Ya udah, hati-hati di jalan ya, Mas. Oh iya, Mit. Masmu ini minta tolong. Itu mobil kantor posnya dicuci sekalian ya, buat berangkat besok. Siap, Mas. Tenang aja, nanti tak cuci. Masmu berangkat dulu ya, Mit. Iya, Mas. Hati-hati. Ini motor mau dibawa kerja kok pakai mogok segala. Mbok yo kalau mau mogok yo nanti kalau aku udah selesai kerja. Apa aku gara-gara bawa paket tikus ya? Huh? Jadi motornya mogok. Ini yang pesen paket juga yo ngawur. Masa beli paket kok pakai tikus? Mbok yo belinya baju atau sendal? Ini kok malah belinya tikus. Yang pesen memang kurang ajar. Bikin susah kurir aja. Ketika sepeda motor Mas Dul bisa dihidupkan, akhirnya Mas Dul pun langsung melanjutkan perjalanan. Loh. Orang sampean lagi kerja kok malah pulang, Mas? Siapa juga yang pulang, Mit? Pak Somad di rumah enggak? Aku mau nganter paket ini. Pak Somad di rumah, Mas. Tadi aku dengar habis berantem sama Bu Ina. Langsung ke sana aja, Mas. Pak Somad. Paket. Woi, paket Pak Somad. Paket datang. Ini dipanggil-panggil mau nganter paket. Kok malah enggak ada orang? Daripada nunggu, tak lempar aja paketnya. Woi, paket woi. Hah? Yaelah. Kurir gemblung. Orang paket kok dilempar kayak gini. Lihat aja nanti. Tak viralkan. Dipecat kamu, baru tahu rasa. Pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kau itu Allah, ya Allah.